Beginilah kondisi salah satu sekolah SMA yang berada tak jauh dari ibu kota Kabupaten Buru Selatan. Sekolah ini dinilai belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Sarana dan prasarana di sekolah ini bahkan belum pernah mendapat perhatian pemerintah daerah melalui bantuan-bantuan yang diberikan. Para orang tua siswa menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten setempat dapat melihat kondisi di sekolah ini. Mereka meminta pemerintah daerah dapat memberikan bantuan fasilitas pendidikan di SMA Negeri 14 Buru Selatan. Sekolah ini berada di Desa Wali. Masyarakat di desa ini pun berharap agar kualitas pendidikan di desa mereka mampu bersaing dengan sekolah lainnya. Dan sekarang ini kan dong bagi itu satu ruangan kan bagi untuk dong pun kantor sama dengan dong pun anak-anak pun sekolah begitu. Walaupun orang bilang biar tidak bagus tuh, tapi ketompong di negeri sendiri harus ketompong minta supaya bisa berkembang lebih baik, supaya bisa ketompong kampung maju, bisa ketompong anak-anak jangka sekolah-sekolah lain-lain, harus ketompong minta supaya diwali saja berkembang sekolah SMA ini. Para orang tua siswa berharap adanya fasilitas pendidikan yang memadai di sekolah ini agar anak-anak mereka juga bisa bersekolah dan mendapat pelayanan pendidikan yang layak bagi perkembangan dan kemajuan mereka dalam dunia pendidikan di wilayah Buru Selatan. Dari Namrole, kontributor TVRI RN Stasi Jawa melaporkan.